Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kodam 1 Bukit Barisan. Kunjungan Kasat didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Rahma Dudung Abdurrahman. Kunjungan kerja ini merupakan kunjungan perdana ke Kodam 1 Bukit Barisan di awal tahun 2022. Saat tiba di markas Kodam 1 Bukit Barisan, Jenderal Dudung bersama ibu disambut dengan prosesi tarian adat Batak dan disematkan ulos sebagai ciri khas penyambutan tamu kehormatan di Sumatera Utara. Jenderal Dudung terlihat gagah dan tampil elegan saat mengenakan ulos yang disematkan di bahu kanannya. Hal menarik lainnya ialah saat Jenderal Dudung bersama istri menari tortor Batak dengan lihai dan bersemangat. Mengenakan ulos serta manor tor Batak, Jenderal Dudung mendapat banjir komentar dari berbagai kalangan, khususnya dari masyarakat Batak. Tak sedikit yang memuji, bahkan sampai menuliskan Jenderal Dudung Abdurrahman ditabalkan bermarga Batak. Komentar-komentar positif ini sebenarnya sudah banyak bermunculan, terkhusus dari masyarakat Batak. Mengingat Jenderal Dudung pernah menyanyikan lagu Batak populer yang berjudul Mardua Holong dan Anakku Naburju. Hal inilah yang membuat banyak dari kalangan masyarakat Batak cinta dengan suara merdu dan syahdu dari sang jenderal.